3-4-3 formasi yang dipertaruhkan. Peranan baru saja bermula. Kini Kuching City melakukan asakan. Mampukah mereka menghasilkan sesuatu? Pemain paling senior dalam pasukan dalam Rawlson Batwil. Namun berjaya dipintas, disekat oleh pertahanan Kuching. Kini Abu Kamara. Bukan pandang yang agak lecak, sukar untuk melakukan tadi sebelah kiri. Ini keliran dari Dominic Tan. Dia berjaya di kapan oleh Stanley Abu Kamara. Amir Amri. Kedua percuba dari Amir Amri. Keliran tidak menjadi dari Jim Raymond. Kini giliran Sabah untuk melancarkan serangan. Farhan. Berjaya di situ. Apakah Abu Kamara tak berjaya? Kuching masih lagi mengaup. Ado Bakhtia. Keningnya. 30 minit permainan masih lagi 0-0. Kuching cuba menghalang. Stuart Wilkin. Hantar ke tengah. Baik, Ado Bakhtia. Patrol cuba untuk melakukan lepas. Amir Amri. Apa yang kedudukan ini? Masih lagi peluang untuk mereka Sabah dan juga Kuching City. Selangsung kami bawakan dilakukan oleh Ancau. Kebelaki dari Ramesh. Abu Kamara terlepas. Lakukan. Dan Sabah. Ya, jauh antaranya tepat kepada Abu Kamara. Berjaya sampai tepat kepada rakan. Mungkin berjaya melepasi dua pemain Kuching. Terharas tak menjadi. Namun tidak begitu kencang. Hari ini percubaan. Terpahan. Stuart Wilkin membuka ke sebelah kanan untuk dia dijatuhkan. Sepakan. Jadi disekat dengan baik oleh pertahanan Sabah. Stuart Wilkin. Untuk Stuart Wilkin. Jadi itu dia. Jadi untuk aksi ini separuh masa pertama. Masa tambahan ini. Sebab kedua pasukan terikat satu sama secara agregat. Si Olan Mazwandi. Pemain dilakukan oleh Kuching City. Perannya menjadi sekat oleh pemain Sabah. Harapan Lasto Wilkin. Masih lagi dah. Dengan baik Amir Amri hantar ke tengah. Diaibkan di laman sendiri.